banyak temen. Ini teman-teman, ini kadang sarang berbagai macam reptil ini teman-teman. Ada sesaking kobra, ada tikulatus, biawak. Jadi di sini memang lokasinya itu bagus banget teman-teman. Gak cuma bagus tapi ekstrim. Ini di sini jarang-jarang ada yang berani ke sini sendirian teman-teman, karena king cobra sama reticulatus dan juga sanca reticulatus itu ada apa biawak, ada yang jumbo banget teman-teman sampai puluhan kilo. Dulu teman-teman di sini banyak orang-orang mencari batu akik teman-teman. Ini banyak banget orang mencari batu akik. Katanya bambu-bambu yang buat gagang sapu atau namanya ini bambu tolop, bahasa wong Jawa ngarani pering tolop. Di sini dia bilangnya di naon pering tolop kae pering tol. Jadi di daerah sini teman-teman, di daerah sini pantas saja teman-teman, jadi dia berteduh dan apa sambil sapa gitu dia. Di sini sangat aman teman-teman. Ya sendiri teman-teman di sini lokasinya sangat bagus. Assalamualaikum. Memang luar biasa teman-teman di sini. Lokasinya mantap banget, bagus. Dan di sini masih banyak banget ular yang berbisa maupun yang tidak berbisa teman-teman. Kita juga agak merinding sedap, karena kalau tahu-tahu mak gedung nah jajare bingung masalah king cobra ini langsung nyerang. Nah ini pering tolop teman-teman, pas saya masih kecil ini bisa buat mainan teman-teman. Dan karena ini nggak ada jalan, kita kembali ke awal mula bawah. Aku rasa nyebrang lah, sik pak. Lihat teman-teman, ada seekor apa? Ular boega. Mana? Entah itu boega apa, boega coklat atau sinodon belum tahu karena masih di atas. Kau tuh nawi dengan ini. Ketan perang. Deketin lah.
Iki. Iya, aku gagal. Ini teman-teman. Ada seekor ular. Oh iya, ha, ha. Entah itu boeka coklat atau boeka cenodon, saya belum tahu karena masih di atas. Belum kelihatan mata hitungnya. Cuma dan teman-teman lihat, bagi seorang pemburu, biarpun itu jauh atau saya enggak sombong teman-teman, tapi semua orang kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau saya bukan cuma konten di masalah pemburu, saya enggak akan takut dibully sama orang-orang saya pemburu atau pengurus, enggak. Saya berani ngomong saya pemburu dari kecil. Jadi, kecil apapun ular di pohon, itu asal ada, insting atau feeling saya itu enggak meleset. Dan ini ternyata teman-teman ada seekor ular boeka. Tapi entah itu boeka cinodon atau boeka coklat, saya belum tahu. Tapi ini kebetulan, karena biasanya di atas itu kan panas teman-teman. Jadi, dia mendekat ke bawah. Dan ular itu, entah itu ular pohon atau ular tanah, maksudnya ular yang di tanah itu nggak jauh dari air teman-teman. Kalau di tempat-tempat yang kering nggak mungkin. Jadi pasti di dekat-dekat air. Kalau musim terang itu pasti musim kemarau itu di dekat-dekat sungai atau kali atau air lah, mata air. Jadi ini saya ambil dulu biar nanti tak. Oh berarti ini boeka cinodon masih kecil teman-teman. Jadi bukan boeka coklat yang saya perkirakan dari tadi. Ini boeka cinodon masih kecil. Ini masih medium. Ini dan berbisa, ini Pak? Buat edukasi besok. Nih, besok saya mau mengadakan edukasi sama Mas Heru di Kampung Satwa. Jadi saya akan mengumpulkan ular-ular yang ada di daerah sini atau di sekitar sini buat edukasi teman-teman. Dan kebetulan ini biarpun kecil, yang penting ada namanya atau ada KTP-nya atau ada aktenya, itu adalah boeka cinodon. Kalau orang-orang Jawa ini adalah apa, kata orang Jawa itu boeka kayu dulu, boeka kayu. Tapi sebenarnya ini cinodon dan ini boeka cinodon. Ini ada yang bilang ular rakas, ada yang bilang juga ular rakas, karena masing-masing daerah itu semua masing-masing yang membuat nama atau menamai ular. Jadi ada yang bilang sawah kayu, ada yang bilang ular rakas, ada yang bilang sawah manuk. Ini ular sawah manuk katanya orang-orang Jawa. Yang sebenarnya ini boeka cinodon masih kecil ini. Dan itu teman-teman kalau lihat punggungnya ini habis apa, ini luka, karena ular di alam itu kalau ada nggak mulus pasti ada luka-lukanya kalau di alam. Tapi kalau peliharaan itu biasanya kan milih yang bagus, jadi ularnya pasti bagus. Yang jelek-jelek nggak dipelihara. Nah ini teman-teman biasanya cari makan itu biasanya ini aktifnya itu malam hari teman-teman. Tapi kalau siang hari sering nongkrong atau mencari panas atau menghangatkan tubuhnya ini, atau silir-silir teman-teman. Jadi kalau saya terangkan ini jelas, ini kalau cari makannya itu malam hari. Dan yang sering dilihat sama teman-teman nyebrang jalan atau nyebrang aspal itu ular kayak gini, yang katanya ular panjangnya sampai 6 meter 7 meter, karena ular ini panjang banget kalau yang udah dewasa. Jadi hampir ada 3 meter 2 meter setengah itu ada. Jadi ular kayak gini, saya sering orang lapor itu, saya kesana ke tempat TKP itu ular ini teman-teman, cinodon. Nah ini teman-teman kita akan buat edukasi besok sama Mas Heru di Kampung Satwa, dan rencana juga sama Mas Heru akan ngonten di Purworejo, di tempatnya Pak Goding. Insya Allah semoga nggak ada halangan. Oh iya, jenis ini berbisa nggak sih Pak? Nah saya jelaskan teman-teman, ular cinodon atau boeka kayu apa, boeka cinodon ini biarpun bisanya menengah teman-teman, tapi kalau menggigit itu mengakibatkan panas dingin dan bisa semaput dan membengkak parah teman-teman. Kalau sing gigit Pak Suwa dulu waktu edukasi beda. Nah yang gigit saya itu boeka merah, itu adanya di daerah Jawa Barat. Khusus red boeka atau boeka merah itu saya bilang di Jawa Barat. Saya di Jawa sini, Jawa Tengah belum nemu, satu pun belum pernah nemu. Tapi yang nemu itu di Jawa Barat. Baik, ada di Jawa Barat itu ada beberapa sungai itu cuma satu, di daerah satu itu, di tempat itu. Lain-lainnya nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang katanya di Magelang, di Jogja ada, itu bohong teman-teman. Boeka red boeka. Karena
saya dulu banyak membawa Red Boyga dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu tadi bawa ke Magelang atau di Jogja, itu dibeli sama anak-anak retil Jogja dulu tahun sekitar tahun 90-an. Jadi mungkin terjadi yang dipelihara itu dilepas liarkan atau lepas bisa ada di Jogja atau Magelang atau Muntilan. Tapi jujur endemiknya di Jawa Barat. Saya berani ngomong kalau di Jawa ini, kecuali kalau di Kalimantan, Sumatera, saya nggak akan bilang karena itu bukan wilayah saya. Tapi yang jelas di Jawa Barat. Jadi kalau ini teman-teman, giginya itu panjang-panjang. Kalau menggigit, biarpun itu bisa dikatakan menengah ke bawah, tapi bisa bengkak parah teman-teman. Saya sering kegigit ular ini, bengkak sampai minggon. Jadi teman-teman kalau pelihara ular ini jangan sampai menggigit. Ini ular kalau dipelihara diberi makan apa saja ini mau, karena sangat mudah sekali. Dan terpaksa ini teman-teman akan saya bawa pulang buat edukasi. Dan ini ular masih kampung, tapi matanya bagus banget teman-teman itu. Matanya ngoyok. Ini masih masih tanggung, masih medium. Bagus gak teman-teman? Apa yang gak bagus? Suap petualang karena dapat di alam liar pasti bagus. Tapi ini ada lukanya di punggung ini. Ada lukanya ini teman-teman. Ya oke teman-teman, kita akan lanjut perjalanan. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul sore atau mau hujan. Kita akan naik ke atas. Semoga dapat ular yang lainnya. Oke teman-teman, kita let's go.